Sayang. Jangan lupa like and subscribe. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ray Ruben Rio 84 channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini Ray Ruben Rio 84 channel sedang berada di bendungan Cerepetan atau Damkaracak ya. Update hari ini teman-teman, hari Sabtu, tanggal berapa ini? Hari Sabtu pokoknya Oktober, tanggal berapa ya, lupa saya nih. Ini itu sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 15 Oktober 2022 teman-teman. Nah ini saya sedang memantau, sedang melihat suasana ya. Sore hari ini teman-teman, suasana dan kondisi bendungan Cerepetan atau Damkaracak ya, Dam Cianten. Setelah beberapa hari, hampir seminggu lebih ini teman-teman diguyur hujan, malah Bogor kota itu udah dilanda banjir ya. Update saya ingin melihat ya bagaimana ketinggian air di bendungan Cerepetan. Oke teman-teman, bagaimana kayak suasana dan situasi di bendungan Cerepetan hari ini tanggal 15 Oktober, hari Sabtu ya teman-teman, sore hari. Jangan lupa teman-teman sebelumnya untuk support dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum dan baru menemukan channel ini, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe channel ini teman-teman. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, beginilah ya kondisi di Cerepet, kondisi di bendungan Cerepetan ya. Ketinggian air dan volume airnya sangat deras teman-teman, sangat besar sekali ya, karena diguyur hujan beberapa hari ini atau hampir satu minggu lebih ya, seperti itu diguyur hujan setiap sore teman-teman. Nah beginilah ya volume air di bendungan Cerepetan atau Dam Cianten yang menggabungkan dua aliran sungai, yaitu aliran sungai Cianten dan aliran sungai Ciasepan ya, seperti itu teman-teman. Nah, sungai ini nantinya itu akan melewati jembatan Lewiliang, seperti itu teman-teman. Jadi perjalanan sungai ini tuh panjang ya. Nah ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat ya ke seberang sana. Saya melewati jembatan ini teman-teman. Yang penakut jangan kesini teman-teman, karena memacu adrenalin ya kalau melihat ke bawah itu. Oh deras teman-teman. Hati-hati kalau kesini teman-teman. Ya. Nah ini teman-teman, ini alat untuk membuka pintu air, pintu air buka tutup pintu air nih. Ini alat-alat ini dari zaman kolonial Belanda nih. Belum saya lahir, soalnya saya masih muda teman-teman. Jadi ini udah tua banget.
ketuaan ini sama saya, soalnya saya masih belia. Ini alatnya ya, untuk buka tutup pintu air. Nah, dikala airnya mungkin penuh ya, maka akan ditutup dan dialirkan ke sini teman-teman ya, untuk nanti dialirkan ke waduk Gunung Bubut. Nah teman-teman, kalau surut nanti baru dibuka kali ya. Ya gitulah, pokoknya seperti itu, buka tutup. Oke teman-teman, beginilah ya suasana dan kondisi air di bendungan Serepetan atau Damkar Ajak teman-teman ya. Hari ini 15 Oktober, hari Sabtu 2022. Airnya sangat deras ya. Terlihat gumpalan-gumpalan air putih, air terjun, seperti air terjun. Nah ini teman-teman, saking derasnya ya. Oh, nah ini dia teman-teman. Oh, coba kita lihat turun ke bawah teman-teman. Ekstrim nih tanjakannya. Wow. Nah, apalagi ini nih. Wede. Kita turun. Airnya bergemuruh. Oh ya. Nah ini penampungan air bak ya, baknya nih. Yang nanti akan dialirkan ke waduk Gunung Bubut. Oh begini ya teman-teman, pantauan airnya di bendungan Serepetan, mantap airnya. Wih keren. Nah, lihat teman-teman. Oh, keren. Airnya bergemuruh. Seram, seram. Seram banget nih airnya. Nih. Seram, takut HP-nya jatuh. Nah, ini teman-teman ya.
Mm-hmm.